Alhamdulillah pada minggu pagi ini akan mencoba membuat sambal cibiuk ala Daniel Endang dengan menu digabungkan tomat masak dan tomat mentah bisa. Jadi ada dua, ada sambal hijau dan sambal merah cibiuk itu. Mungkin tambah tiga yang digoreng sekarang itu. Yang perlu dipersiapkan untuk membuat sambal cibiuk itu, yang pertama itu tomat mentah, tomat masak, kemangi, siraung, cingur, cabe, terasi, terus jeruk nipis, garam ya, gula lah sedikit. Nah, semua nanti diulek, disatukan. Nah, ini kemangi ini. Nah, ini cabai, bawang putih, cingur, bawang putih, tomat, tomat mentah dan masak, terasi, asam, terasi masak. Terus ini garam. Ini semua diulek nanti dalam satu wajan. Oke. Gula. Nah ini diulek, disatukan cingur, cabe, bawang putih dan terasi, disatukan. Dimasukkan nanti tomat mentah dan tomat merahnya. Dimasukkan semangi pakai jeruk nipis. Udah selesai itu sambal cibiuk itu. Tidak ribet sebenarnya itu. Tapi yang seger-seger. Kemanginya masih seger. Tomatnya masih seger gitu. Oke, itu bisa dinikmati. Selamat mencoba mukbang ala Daniel Endang. Sambal cibiuk merah dan hijau digabung. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time.